Kalau dari situ pada hari ini kami dari Loka POM Belitung bersama dengan dari perdagangan Kabupaten Belitung, dari Bea Cukai dan juga dari Polres Belitung, kami mengadakan kegiatan bersama dalam rangka pengawasan intensifikasi menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Nah, jadi fokus pengawasan kami di sini itu untuk mengawasi produk-produk obat dan makanan yang ada di beberapa sarana-sarana yang ada di Kabupaten Belitung. Kita ingin memastikan bahwa semua produk yang dijual, baik obat ataupun makanan, itu adalah produk yang bermutu, sehingga harapannya konsumen yang datang ke toko-toko karena sekarang sudah menjelang Natal dan baru, mereka bisa mendapatkan produk yang aman dan juga bermutu seperti itu. Oke. Soalnya produk yang lainnya, misalnya dia ada.